Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin Ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'ad Kau muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an Dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari Banyak hal yang biasa kita lakukan seperti tidur, makan, berolahraga, liburan, ya berjalan-jalan. Hal-hal tersebut merupakan perkara-perkara yang mubah secara syar'i. Perkara-perkara yang dibolehkan secara syar'i. Yang artinya apabila dilakukan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya akan tetapi ya terkadang kita lupa. Ya, terkadang luput dari kita ya untuk meniatkan semua itu untuk menjadi sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala padahal andai saja kita mengetahui ya bahwa ya hal-hal yang dihukumi mubah secara syar'i ini akan berubah status hukumnya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala seseorang meniatkan hal-hal tersebut ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya makan dia niatkan agar memiliki energi ya memiliki tenaga untuk melaksanakan ibadah salat umpamanya ya tidur ya dia niatkan untuk supaya bisa bangun melaksanakan salat subuh ya berolahraga ya liburan ya itu semua kalau dia niatkan agar mengembalikan semangat ya beribadah kepada Allah maka itu akan menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala maka dari itu Ya, di sini kami menasehati diri dan kaum Muslimin sekalian untuk kita pandai-pandai, ya, berniat baik, ya, bermain niat untuk memperbagus semua, ya, kegiatan aktivitas yang kita lakukan, ya, agar di situ ada nilai ibadah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, ya, dalam sebuah hadis yang sahih, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Muslim, beliau pernah bersabda innamal a'malu bin niyats, wa innamal ikul in manawa sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya dan seseorang ya akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala tergantung dari apa yang dia niatkan ya Syekh Al-Saimin ta'ala sebagaimana dalam kitab syarah Riyadu Salihin beliau menyebutkan bahwa ya hadis ini menunjukkan ya bahwa hal-hal yang biasa hal-hal yang mubah itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala seseorang meniatkan ya hal-hal yang mubah tadi ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pandai-pandailah kita berniat baik. Ya, membuat niat yang baik dari semua kegiatan yang kita lakukan. Ya, walaupun itu adalah kegiatan-kegiatan mubah. Ya, mencari nafkah, pemanya bekerja, berolahraga, Ya kalau itu diniatkan ya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu para ulama ya mereka ya sering berkata ya bahwa ya niat itu merupakan bisnisnya para ulama. Oleh karena itu ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari ya makan ya hendaknya niatkan ibadah ya agar kita memiliki energi kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidur ya kemudian berlibur ya jalan-jalan olahraga hal-hal mubah yang lainnya hendaknya diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar memiliki kekuatan ya agar memiliki tenaga agar bisa lebih mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin ini yang bisa kita sampaikan barakallahu fiikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Yusro TV Menuntun umat dengan ilmu